Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, mendapat gelar baru, yakni Bapak Otomotif Indonesia. Gelar tersebut diberikan oleh Ikatan Motor Indonesia, IMI, dalam ajang IMI Awards 2021 hingga 2022. Melansir Kompas.com, Ketua Umum IMI Pusat Bambang Susatyo menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk terima kasih karena jasa dan kontribusi Jokowi untuk selalu mengembangkan dunia otomotif di dalam negeri. Ketua-ketua IMI dari seluruh Indonesia sepakat memberikan penghargaan tertinggi ke Presiden Jokowi atas apa yang dilakukan selama ini sangat mendorong dunia otomotif semakin bergairah dan menarik perhatian dunia. Demikian kata Bambang Susatyo di Jakarta, Sabtu, 18 Februari 2023. Lebih rinci, Bamsud menjelaskan, paling tidak terdapat 8 acara yang berkaitan dengan otomotif di Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi.